Salam sejahtera kepada semua penonton tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sebelum kita teruskan berita ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan isu hangat yang berlaku di Malaysia maupun luar negara. Anda juga dibenarkan kongsikan video ini agar semua orang mengetahui isu hangat ini. Baiklah, isu hangat hari ini ialah Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli memberi keterangan bahawa Lim Guan Eng tersenyum apabila pengarah eksekutif kanan konsortium Zenith Construction sendirian berhad menyerahkan wang rasuah RM 100,000 kepada ketua menteri Pulau Pinang itu, pada 2013. Saksi pendakwaan ke-23 mendakwa tertuduh juga kelihatan gembira apabila dia menerima RM 100,000 lagi sebagai rasuah pada 2014. Zarul memberi keterangan semasa perbicaraan rasuah hari ini terhadap Lim yang juga adalah bekas Menteri Keuangan berhubung projek terowong dasar laut Pulau Pinang. Semasa pemeriksaan oleh timbalan pendakwa raya Wan Syahruddin Wan Ladin, saksi itu mendakwa bayaran berkenaan dikaitkan dengan Lim yang kononnya meminta Keuntungan 10% sebagai balasan proyek tersebut dianugerahkan kepada syarikatnya itu secara rundingan terus. Zarul yang adalah eksekutif di Zenit mendakwa kedua-dua segokan itu dilakukan dengan dirinya, menyerahkan uang berkenaan dalam sampul yang tertutup kepada Lim di Pejabat Ketua Menteri di Komtar Georgetown, Pulau Pinang. Semasa perbicaraan di Mahkamah Sesiun Kuala Lumpur pada 17 Desember tahun lalu, Zarul memberi keterangan. Dia terkejut apabila Lim didakwa meminta 10% keuntungan masa depan daripada projek itu. Saksi itu mendakwa tertuduh meminta uang tersebut daripadanya ketika mereka berdua berada di dalam sebuah kereta di Kuala Lumpur pada malam Mac 2011. Sekian isu ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.